ciri-ciri taubat nasuhah ustazah? Syarat yang pertama adalah meninggalkan dosa itu. Memang tidak mengulang, tinggal terus dosa tersebut. Allahu Akbar. Yang kedua adalah benar-benar menyesali perbuatan yang dilakukan. Penyesalan yang sebenar-benarnya. Allahu Akbar. Mungkin air mata yang mengalir. Mungkin sampai peringkat seseorang ini berjanji ataupun bersumpah nak cakap dia serius sangat ni nak tinggalkan dosa. Dan yang ketiga adalah bernekad untuk tidak melakukan dan mengulangi. Siapa yang mencapai taubatan nasuha, seolah dia tidak pernah melakukan dosa tersebut. Allah padam dalam catatan. Seolah dia tak pernah melakukan. Kita kalau dengan manusia kan Hana, bila kita buat salah, orang mungkin maafkan, tetapi lupa belum tentu. Tetapi bila buat dosa melibatkan kita perlu bertaubat dengan Allah, Allah padam seumpama kita tidak pernah buat.